Ujar Naim iaitu balu penyanyi nasyid Allahyarham Suhaimi saat simpati dengan anggota Hijaz Isman Nadim Isam, yang digosip calon suami baharunya. Ina atau nama penuh Nurdiana Muhammad Naim 40 juga menafikan bakal melangsungkan pernikahan pada 1 November depan. Kesian Abang Isman dituduh, katanya disertai emoji ketawa dalam jawapan dihantar melalui aplikasi WhatsApp kepada BH Online. Ibu tunggal kepada empat cahaya mata itu menyatakan dengan jelas, dirinya tiada perancangan untuk berkahwin. Mana ada, jawabnya ringkas. Inar juga mengelak untuk menjawab panggilan telefon dengan memberi pelbagai alasan. Ditanya mengenai kad perkahwinan yang didakwa mula diedarkan, Inar menepis khabar angin itu. Propa semua tu, nak sedap ayat bagi gempak, katanya sambil sekali lagi meletakkan emoji ketawa pada jawapan. Inar membangkitkan persoalan jika benar dakwaan mahu berkahwin, apakah ada insan yang sudi menerimanya? Hendak jaga kami lima perut, sanggupkah hendak hadap, kalau sangguplah hendak jaga empat anak ini yang kuat makan, katanya. Terdahulu Isman dilapor menjelaskan, dia tidak ada kena-mengena dengan kontroversi itu dan amat terkejut apabila namanya dikaitkan sebagai calon suami baharu Ina. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.